berhasil isi saldo dana dari limit akulaku dengan cepat ya. Simak video ini sampai habis biar kalian tidak gagal paham. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya. Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, cukup like video dan juga subscribe channel ini. Yang kedua, komen yang positif. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, seperti itu ya. Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum, silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas. Dan jika takut terkena spam, kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan buat video tutorial singkat ya. Kita bisa mengisi saldo dana kita dengan limit saldo di Akulaku. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini saya sudah buka aplikasi Akulaku ya. Oke, dan di sini di menu awal atau home kan tinggal klik aja top up dan tagihan, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita buka. Nah, di top up dan tagihan ini teman-temannya kita langsung aja scroll ke bawah ya teman-teman. Oke, nah di sini ada menu e-wallet ya ini. Nah, jadi ada di menu isi ulang dan hiburan, kalian tinggal klik aja e-wallet. Oke, setelah kalian masuk atau sudah mengklik tampilan e-wallet tadi ya, di sini akan muncul tampilan e-wallet ya, di yang mana di situ ada nomor akun, lalu kalian bisa memilih operatornya ya. Dan untuk pengisiannya di sini mulai dari 10.000, 20.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah ya. Oke, selanjutnya kita pilih saja pilih operator ya. Nah, di pilih operator ini kalian bisa ada beberapa e-wallet ya teman-teman. Ada Dana, ShopeePay, OVO, ada GoPay Customer, GoPay Driver, dan Link aja. Karena kita akan menggunakan Dana, kan tinggal klik aja Dana. Wow. Oke. Nah, secara otomatis jika kalian tadi sudah mengisikan nomor Dana kalian dan sudah memilih nama operatornya, lalu secara otomatis di sini kan akan tampil ya di metode pembayarannya ya. Tadi kan kita mengisi 100.000 dan di situ akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500 ya. Dan untuk metode pembayarannya teman-teman kan bisa menggunakan voucher cicilan dan juga pay letter ya. Di sini untuk voucher cicilannya tidak ada, kalian bisa menggunakan pay letter ya. Oke. Untuk menggunakan pay letter kan tinggal mengaktifkan aja tombol aktifnya ya, tekan klik ya. Lalu jika sudah kalian bisa klik saja bayar. Nah, maka secara otomatis jika kalian berhasil menggunakan cara ini, maka saldo dana di aplikasi kalian akan otomatis bertambah sesuai dengan jumlah yang kalian isi dari limit Akulaku tadi ya. Oke. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan jika ada kata-kata yang salah dan narasi yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.